Pada 11 pagi tadi, rakan setugas Sri Daudin Daud membuat liputan sidang media Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Dato' Sri Nancy Shukri selepas beliau melakukan lawatan kerja sekitar Kuala Lumpur. Banyak yang dikongsikan beliau pada sidang media itu, antaranya memberi jaminan bahawa sektor pelancongan tempatan pulih lebih awal pasca sekatan COVID-19. Dan Sri Daudin sudah bersedia di bilik berita untuk berkongsi lebih lanjut mengenai sidang media itu dan harapan dalam sektor pelancongan negara. Silakan teruskan dengan laporan Sri Daudin. Baik, terima kasih rakan setugas. Ya, seperti yang apa diperkatakan sebelum ini, sektor bila disebutkan tentang sektor pelancongan, ternyata banyak cerita-cerita yang kurang menarik didengari di seluruh Malaysia, bukan saja Malaysia malah di seluruh dunia. Dan di Malaysia boleh dikatakan banyak kesnya berkisar pada satu perkara, iaitu kejatuhan sektor pelancongan di dalam negara ini. Dan perkara sama turut dirasakan oleh kebanyakan orang. Dan selepas pasca COVID-19, nampaknya sektor pelancongan kembali pulih apabila ramai orang sudah mula melancong kembali. Dan perkara ini turut dikongsikan oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri, yang mengatakan bahawa beliau pada awalnya menjangkakan bahawa sektor pelancongan mungkin pulih pada Disember. Namun, melihat bersituasi semasa, nampaknya ia semakin beransur pulih dan kemungkinan akan pulih sepenuhnya lebih awal daripada Disember. Jadi mari kita dengarkan apa kata Menteri Datuk Seri Nancy Shukri dalam sidang medianya sebentar pagi-pagi tadi. Jadi itu adalah di antara jaminan bagi kita untuk memberanikan diri untuk bergerak di mana-mana dan sama-sama kita mainkan peranan itu untuk mempertahankan SOP kita supaya kita merasa yakin untuk pergi melancong di tempat-tempat di dalam negara kita sendiri. Jadi kitalah yang akan menjadi contoh kepada orang ramai dan juga negara luar supaya mereka pun merasa nak cepat pergi ke Malaysia. Baik, jika dilihat pada riak wajah Datuk Seri Nancy Shukri, mungkin kita boleh katakan, mungkin ada sedikit terkejut, tapi saya rasa kalau saya di tempat beliau, mungkin boleh dikatakan bahawa sedikit tenang dan juga boleh katakan sedikit gembira. Kerana akhirnya, selepas beberapa bulan menanggung rugi, menanggung derita, boleh dikatakan akhirnya sektor pelancongan kembali semakin menunjukkan ke arah yang semakin pulih. Dan dalam sidang media sama juga, Datuk Seri Nancy juga ada menjelaskan kekeliruan yang berlaku berhubung kenyataannya dalam Dewan Rakyat baru-baru ini yang mengatakan pelancongan domestik semakin pulih dan merekodkan antara 70 ke 100% kadar penginapan. Peratusan tinggi yang dimaksudkan bukanlah untuk pelancongan secara keseluruhannya. Sebaliknya, hanyalah melibatkan sebahagian hotel khususnya di tepi pantai yang mempunyai tarikan tersendiri. Itulah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Datuk Seri Nancy Shukri, tapi nampaknya ada yang keliru dan mungkin juga boleh katakan ada yang mempertikaikan kenyataan beliau. Jadi mari kita dengarkan penjelasan daripada Datuk Seri Nancy Shukri sendiri. Kalau kita pergi hujung minggu begini, ada sudah mencapai 70 sampai 100% yang dilangkaui. Kita sendiri memantaunya. Cuma dari segi keseluruhannya, kalau kita melihat dari segi purata, seluruh negara memang dari 21 hingga 30%. Memang itu purata. Ada yang salah faham apa yang saya cakap kat parlimen. Jadi saya nak nyatakan di sini, 70 hingga 100% itu adalah di antara hotel-hotel yang memang mempunyai daya tarikan sendiri. Boleh pergi sendiri, tengok. Baik, dalam sidang media tersebut juga sebenarnya Datuk Seri Nancy Shukri ada menzahirkan penghargaan kepada rakyat Malaysia kerana pada beliau, disebabkan rakyat Malaysia mematuhi SOP dengan sangat baik, maka sektor pelancongan dilihat semakin pulih, berangsur pulih dari semasa ke semasa. Jadi saya fikir itu saja antara perkara penting yang dibincangkan dalam sidang media pada pagi tadi. Kembali kepada Naila, rakan setugas.